Halo, selamat pagi guys. Jadi sekarang sudah jam 8.38 dan aku bentar lagi mau siap-siap ke sekolah. Dan kali ini aku akan mengajak kalian tentang kehidupan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Prancis. Jadi kalian lihat aja ya guys ya. Oke guys, sekarang cuacanya tuh udah 11 derajat ya. Nanti makin lama naik. Ini nanti jam 9.12, 13, 13, 15. Tapi meskipun begitu, di sini tuh anginnya kenceng, jadi meskipun suhunya ini 11, ini tuh bisa aja berasa seperti 9 derajat. Aku tuh keluar kayak gini tuh main ngasal aja pakai kaos sama celana pendek doang ya. Dingin banget. Oke, aku langsung aja mau beres-beres biar ngajak kalian ke sekolahku ya guys ya. Oke guys, aku udah habis selesai beres-beres dan sekarang baru mau berangkat ke sekolah. Kelas aku nanti mulainya jam 10. Ya, mulai jam 10. Itu tentang cara menggunakan MBK di Digital Engineering. Dan sekarang itu udah jam 9.29. Ya, jadi aku masih ada setengah jam perjalanan ke sekolah. Sebenarnya kali ini aku menggunakan tram, jadi ya aku hari ini berangkat lebih awal, dan juga kayaknya aku nggak bakal banyak, mungkin kalau sempat ya, tapi mungkin kayaknya nggak begitu banyak shot untuk sama perjalanan aku ke sekolah, tapi ya kita tetap akan ke sekolah. Sudah turun dari tram. Sekarang tinggal jalan ya 4-5 menit lah sampai kampus. Jadi ya begitulah keseharian aku kalau berangkat ya guys ya. Oke, sebenarnya aku ada misinformasi sedikit aja. Misinformasinya itu yang waktu itu aku kan pernah bilang kalau misalnya di sini tuh kalau sistem ngajarnya gurunya tuh tampil di depan, dia presentasi, ngomong doang, baru habis itu udah kelas kelar. Itu sebenarnya lebih berlaku ke yang sekolah negerinya di sini, ke kampus negeri di sini. Kalau kampus aku kan swasta kan, dan juga murid-muridnya tuh internasional kalau untuk yang jurusan aku. Jadi itu mungkin guru-gurunya juga yang udah berpengalaman dengan anak-anak internasional, dengan anak-anak yang sudah terbiasa dengan sistem pengajaran yang berbeda-beda. Jadi kalau di kelas aku tuh lebih seringnya gurunya juga berinteraksi dengan muridnya. Jadi mereka gak cuma di depan ngajar-ngajar, tapi mereka juga sering bertanya-bertanya, ataupun juga misalkan baru masuk topik apa, mereka minta opini ya, kayak menurut kalian penjelasan materi A ini itu tentang apa sih, baru nanti abis itu dibahas sama dia. Jadi ya sistem pengajarannya rada berbeda antara negeri dan swasta. Dan ya sekali lagi aku disclaimer, ini yang terjadi di kampus aku, jadi aku nggak tahu kalau misal kampus swasta lainnya bagaimana. Cuman kalau yang negeri sih udah pastinya lebih ke lecture dibandingin yang ngajar berinteraksi gitu. Oke guys, jadi kampus aku tuh yang gedung kotak biru ada pilar putihnya itu ya. Yeah. Dan sekarang ini sudah jam 9.46. Jadi ya untung aku masih jeda waktu, jadi nggak perlu buru-buru jalannya. BTW ini karena sekolah aku tuh deket tol ya, jadi guys, jadi aku udah nyampe sekolah. Udah tadi udah masuk ke kelas dulu, nyara barang, terus aku pengen kencing bentar. Dan tadi sebenernya aku pengen ngomong di kelas, cuman tadi di kelas tuh cuman baru 3 orang, 4 orang lah termasuk aku. Dan kalau aku ngomong sendiri kan aneh banget ya, nanti dikira ini orang kenapa gitu ya ngomong sendiri. Jadi ya gurunya belum datang sih, cuman bentar lagi mungkin di last minute lah. Dan juga nanti yang lain juga kadang biasanya tuh bener-bener last minute loh. Kayak misalkan 10 menit sebelum kelas tuh biasanya masih sepi, tapi nanti kalau the last minute itu udah mulai rame nya. Kacau emang anak-anak mahasiswa emang ya guys ya. Aduh, yaudah aku mau kencing bentar abis nanti masuk ke kelas.
guys, saya udah habis makan siang dan sekarang aku pengen, aku ada luang waktu sejam sebelum kelas berikutnya dan aku kayak pengen ngedit-ngedit bentar di sini. Aku udah habis selesai kelas. Tadi tuh kelas bahasa Prancis. Dan tadi tuh aku gak sempat rekam abis aku selesai ngedit. Tapi ya jadinya gitu ya guys. Oh ya, aku mau cerita dikit. Tadi pas aku habis selesai kelas yang pertama, itu kan aku langsung turun makan siang. Tadi tuh rencananya aku tuh pengen makan sambil ngedit. Tapi aku pengen nyoba makan kalau di apa, di balkoninya di situ. Dan itu menurut aku keren sih, jadi kayak makan tuh sambil bisa enjoy view-nya. Apalagi kalau misalnya nggak hujan, terus ada sinar mataharinya, langitnya jadi kelihatan cerah. Dan itu menurut aku bagus banget sih, apalagi kalau bisa sambil makan atau ngeteh gitu. Dan kalau kalian lihat tuh tadi di sana tuh hampir semua pada bawa bekal sendiri. Karena kalau misalnya kita beli di kantin, harganya mahal banget guys, mahal. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih, maksudnya kayak nggak kayak semahal di restoran. Cuman maksudnya kalau kita bandingin di supermarket, ya harganya beda jauh aja. Tapi meski begitu, kalau aku lihat di kantinnya tetap rame sih. Soalnya mereka tuh sediain menu makanannya tuh nggak dikit. Dan juga misalkan kayak ada sandwich, itu variasinya udah banyak, ada 10 atau pokoknya lebih lah. Terus nggak cuma sandwich, ada juga makanan berat. Kayak ada pun juga pakai nasi, ada pakai kentang, terus ada lauk-lauk yang berat lah pokoknya. Jadi nggak kayak tipikal yang makanan ringan gitu. Oke, untuk sekarang aku gak pengen langsung pulang. Aku tuh lagi pengen nyari dua hal, yaitu yang pertama aku pengen ke Carrefour atau ke Monoprix. Pokoknya ada tempat di mana aku pengen beli kopi. Dan aku pengen ngedit-ngedit bentar. Kedua, aku tuh pengen nyari topi. Topi kayak gini, tapi ya aku pengen nyari topi. Sebenarnya gak perlu-perlu lama sih, soalnya aku untuk sekarang ada dua topi, tapi aku lagi kemarin tuh aku lagi iseng masuk ke toko dan itu lagi ada Black Friday kan, dan itu apa ya, ada nggak semua, cuman ada banyak barang yang pada didiskonin, dan diskonnya tuh juga ada yang 50% ataupun ada yang lebih. Jadi ya aku pengen nyari toko-toko yang kayak gitu. Sebenarnya ya, kita kalau misalnya mikirin uang di sini tuh jangan kita samain, atau ya saya jangan kita samain dengan pas satu yang di Indo lah ya, maksudnya perbandingan harga Indonesia rupiah sama harga euro. Karena ya tentunya pasti di sini akan lebih mahal, karena kan di sini tuh negaranya ekonominya, secara ekonomi maksudnya udah maju banget kan. Jadi ya kalau misalnya di sini mahal, ya itu wajar-wajar aja. Bukan berarti kita bisa beli sesuatu secara sembarangan juga, maksudnya karena terlalu ngikutin dengan harga di sini. Kita kalau misalnya di sini tuh mesti tahu harga pasarannya gimana, harga pasarannya seberapa, dan ya sebaiknya kita tuh mending kalau mau beli barang ya, saran dari aku adalah kita bandingin dari toko ke toko dan juga dari kualitasnya. Jadi ya secara dua hal, kualitas dan kuantitasnya. Intinya ketika kita ada di negara orang lain, kita mesti strategis, baik secara dari lifestyle kita, pengeluaran dan pendapatan kita juga. Jadi ya kita gak boros, namun kita bisa efisien dalam hidup. Mantap. Oke, ini aku sekarang lagi OTW ke tramway stationnya, dan aku mau ngajak kalian ke tempat yang kelihatannya bukan kayak Paris, bukan kayak Prancis, benar-benar kayak downtown gitu. Jadi ya kalian lihat aja ya. Sampai di sini tempatnya, dan ini dia tuh kayak bukan tipikal di Prancis gak sih, kayak tempat perkotaan gitu loh, tau gak sih, kayak di Jakarta rasanya. Iya loh, kayak bukan, kayak gak ada vibe-vibe Prancisnya loh, kayak gak ada vibe Parisnya. Jadi ini kayak tempat pusatnya, bukan pusat sih, cuma maksudnya tempat banyaknya pekerjaan. Terus juga ini tempat daerah industri, soalnya di sini pun juga ada banyak shopping center. Di belakang tadi tuh rada jauh sih ya, itu kayak ada pabrik dekat situ, dan ya
Ini sih daerah-daerah kerja ya di sini. Kayak kalian lihat itu. Tuh gedungnya kayak yang kotak-kotak gini tuh. Tuh kayak lagi di downtown. Kayak bukan vibe di Prancis gak sih? Betulnya kalau ada yang nanya, ini tempat itu namanya Avenue de France. Ya, itu namanya. Kalian mau belanja-belanja di sini, hampir semua kayak 90% tuh toko-toko di sini tuh pada contactless payment. Jadi pembayarannya tuh pakai kartu atau kayak cuma di scan doang. Jadi ya benar-benar kalau yang namanya pakai uang itu kayak paling cuma di toko-toko kecil atau enggak yang bukan yang kayak di shopping center, karena kayaknya hampir semua toko yang ada di dalam mall itu udah contactless payment kayaknya ya. Bahkan kalau untuk belanja di supermarket aja belum tentu semuanya tuh bisa cash. Bahkan ada yang kayak cuman khusus contactless payment, nggak bisa cash. Tapi sebenarnya masih banyak juga sih yang pakai cash, cuman udah mulai menerapkan contactless payment. Tadi udah aku habis beli kopinya, terus habis ini ngedit bentar. Tadi tuh aku bingung, udah aku beli kopinya kan dua botol. Satunya tuh harganya 2,5 euro dan harusnya kan 5 kan ya, 5 euro. Tapi aku tuh dapet diskon, jadi aku cuma beli 3 euro 7 sen. Lumayan lah ya. Oke guys, tadi aku habis turun dari metro, soalnya aku pengen pulang bentar. Karena nanti malam aku ada janjian. Wih, janjian sama siapa ya? Oke. Okay. Pokoknya nanti malam kamu pergi satu tempat. Cuman aku pengen pulang bentar dulu, terus nge-charge ini karena baterainya udah tinggal dikit, dan ya biar udah recharge biar bisa lanjut vlog untuk di tempat sana biar kalian bisa enjoy. A few moments later. Halo guys, jadi aku udah nyampe tempatnya, dan tempatnya itu adalah di Hotel de Ville. Nih, coba tebak ini apa namanya. Hotel, tapi bukan hotel. Jadi ini tuh adalah kantor wali kotanya. Jadi yang namanya hotel tuh belum tentu hotel tempat nginep, tapi kantor. Oke, jadi ini kan karena Parisnya tuh 2024 di sini kan Olympics. Jadi ya mayornya udah pasangin ini, dan juga untuk menyambut nanti ketika udah Olympic Games. Mantap. Jadi gini guys, gedungnya gede bener, bahkan lebih gede daripada Istana Negara di Indo. Kacau.